Rahman ya Rahman, sa'idni. Apa itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat? Panjang penjelasannya. Tapi yang jelas digambarkan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi seperti orang mencari dalam kerang ada mutiara. Bagaimana cara mendapatkan mutiara? Harus naik sampan. Sampannya syariat. Sampan harus ada dalam laut. Lautnya hakikat. Tapi harus berenang ke bawah. Berenangnya tarekat. Harus mau mencari mutiara. Mutiaranya ma'rifat. Ini simbol gambar kita bersyariat. Tahu hakikat ibadah. Tapi juga ada metode caranya, barulah mendapat ma'rifatullah, pengenalan Allah yang sempurna. Salat, zakat, puasa, haji. Tapi jangan terjebak pada gerak, tegak, rukuk, sujud. Apa hakikat salat itu? Merendahkan diri, mengagungkan Allah, sama rata antara manusia, zikir tak putus mengingat Allah, takut bergerak 3 kali karena batal, begitulah takutnya kita makan haram, hakikatnya ada. Caranya, metodenya, belajar kepada guru. Man la syaiqa lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaihuhu. Lalu kemudian Allah menurunkan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ma'rifah itu. Ditanya kepada Al-Ghazali, setelah 11 tahun di Zawiyah Damaskus. Ghazali, apa ma'rifah itu Ghazali? Apa kata Imam Ghazali? Nurun yaqdhifullah fi qalbi 'abdi. Cahaya yang ditembakkan Allah ke hati seorang hamba. Itulah yang selalu kita minta. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Kenapa kita bisa menengok ini hak, ini batil, ini bengkok, ini lurus? Bukan karena biji mata. Innaha la ta'mal absharu walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan biji mata, yang buta adalah hati. Itu pesan Bang Roma.